dari kelas 6 J ingin menanamkan tentang bagian kebutuhan bulan dan hewan serta fungsinya. Satu, bagian kebutuhan bulan terdiri atas akar, batang, daun, buah, dan biji. Akar berfungsi untuk menyerap air, mineral, dan zat-zat kekalan dalam tanah. Dua, batang berfungsi untuk memperkokoh tubuh tumbuhan dan tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Tiga, daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan tempat mengelola makanan. Empat, bunga sebagai tempat terjadinya penyakitan sehingga membentuk biji. Lima, biji terdapat dalam buah. Dalam biji mengandung cadangan makanan dan bakal kembang baru. Dua, bagian tubuh hewan pada kaki pada gajah digunakan untuk berjalan dan melompat. Setelah batang untuk melindungi diri dari musuh dan berusaha melindungi diri dari musuh. Dua, sayap burung untuk terbang, bunga penuh untuk berenang, kaki burung elang untuk berjalan dan bertengger, lalai gajah untuk mengambil air dan memasukkan makanan ke dalam mulut, sirip ikan untuk memudahkan berenang dalam air, bulu cendrawasih untuk menarik pasangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.